setelah 7 tahun berkahwin kerana tidak tahan dipukul dan dimaki serta dicerca. Saya tak pernah keluar rumah sebelum itu kerana tidak mempunyai tempat selamat. Kalau saya keluar pun, mamak je. Saya pernah berfikir pada tahun tu saya ingin menamatkan diri rakyat saya. Untuk hidupkan, kena pukul, dicerca. Walaupun saya tahu itu salah dari segi agama, tapi disebabkan saya tidak tahu nak buat macam mana lagi, kadang-kadang fikiran itu seumpama macam takut tinggal dalam rumah sendiri, not safe for me. Apabila saya dapat nombor WO, saya menghubungi nombor WO tu dengan social worker dan keesokan hari saya datang menaiki bas dengan bawa perut. Apabila tiba di WO, saya merasa amat lega kerana saya tahu ini adalah satu tempat yang selamat yang boleh melindungi saya. Kes penderaan saya bermula pada tahun 2008 setelah saya dapat dua orang cahaya mata. Jenis penderaan saya iaitu fizikal, mental, semua jenis penderaan semua ada. Fizikal biasanya sepak, terajam, cekik, tampar, empas dekat dinding, dekat lantai, itu dah biasa. Penderaan mental, itulah caci maki hamun daripada seorang suami. Penderaan melalui keuangan pun ada juga. Saya tak kisah kalau suami tak cukup keuangan. Saya sebagai isteri, saya boleh support dia. Saya boleh support dia, apa guna saya jadi isteri dia? Saya boleh support dia sampai saya beberapa kali pernah mengemis di masjid negara. Saya terpaksa buat macam tu demi anak-anak. Terpaksa terbakar muka minta sedekah dengan orang untuk bagi anak makan. Saya pernah kena tangkap dengan JKM sebanyak dua kali. Kali pertama JKM lepas, kali kedua ditangkap, terus kena. Anak JKM bawa ke rumah perlindungan Tunku Putra Ceras, kalau tak silap.